Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Selamat datang lagi di video YouTube saya, tempat terjadi kekebohan, keseruan, dan kesenangan. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Selamat menonton, enjoy! Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Selamat datang lagi di video YouTube saya. Di video saya kali ini, saya mau membahas tentang perkemahan-perkemahan paling unik di dunia. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Karena apa? Karena setiap hari saya mengupload video setiap hari. Yuk langsung kita mulai saja. Teman-teman semua pasti udah ada yang berkemah belum ya? Kalau saya sih belum, pasti teman-teman semua sudah pernah. Kita akan membahasnya. Yang pertama, Sahale Glacier Camp di Washington, Amerika Serikat. Sahale Glacier Camp adalah salah satu perkemahan terbaik dalam sistem Taman Nasional Amerika Serikat. Perkemahan ini terletak di antara dinding batu dan hanya dapat dicapai melalui hiking di Taman Nasional Cascade Utara. Letaknya di 7000 kaki Glacier Sahale di antara pegunungan Cascade Utara. Jangan dulu ditutup dulu video ini teman-teman, karena setiap saya membuat video ini pasti akan ada selalu gambarnya. Oke, jangan ditutup dulu videonya. Kita lanjut yang nomor 2. Wildsee Garten Hohenzollern, Jerman. Terletak di pegunungan Alpen, Jerman. Tenda-tenda ini berada di cabang-cabang pohon yang tinggal di hutan kanopi. Biasanya perkemahan itu ya teman-teman, dia cuma pakai tenda. Ini diletakin tendanya itu di cabang pohon. Mustahil teman-teman, mustahil. Ternyata semua perkemahan-perkemahan ini sangat unik teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Eco Camping Patagonia Chile. Eco Camp menggunakan kubah geodesik yang nyaman dengan atap yang transparan. Tempat ini terletak di kaki Torres de Paine. Ini lagi, ini atap dari tenda itu, dari kemah itu, dia transparan. Jadi kalau dia di kaki gunung, wah, dia bisa melihat keindahan gunung teman-teman. Sebelum kalian melanjutkan video ini, kasih like-nya seperti biasa agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video setiap hari. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Teman-teman, ada yang pernah ke Jepang? Kalau pernah, jangan lupa untuk mengunjungi tempat kemah yang satu ini. Namanya Miyajima di Jepang. Miyajima merupakan sebuah pulau kecil di Jepang yang dapat diakses dengan naik perahu dari Hiroshima. Di pulau ini, para pekemah dapat menyewa kabin atau tenda untuk berkemah. Hebat kali teman-teman. Yang kelima, Mount Cook di Selandia Baru. Mount Cook adalah gunung tertinggi di Selandia Baru. Mount Cook National Park merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. UNESCO teman-teman. Para pekemah dapat berjalan-jalan di dasar Glacier Tasman. Kita lanjut nomor 6. Rivendell Glamping Pook, Cornwall di Inggris. Mau coba berkemah dengan cara yang unik? Coba deh ke Glamping Rivendell. Bangunan polong ini akan membacakan kamu untuk berkemah. Terdapat pemandangan di Taman Feller. Ada pula jacuzzi pribadi yang siap memanjakan kamu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka, silahkan kasih tombol like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk
menghidupkan notifikasinya. Kalau teman-teman ada ide kita membuat konten apa lagi, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan membuatkannya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video besok. Dadah.